Iman atas surat Yunus pasal 22 ayat 25. Pengumuman. Saya hohos ma kepimunan adalah galak ma palutomunan. Saya hohos ma kepimunan adalah galak ma palutomunan. Indonesia, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ada tradisi mana kasomala do mamakte nedua ini hokos mampalito di Israel ada hola di badan daru sangat tinggi nang tarimo di badan tempat paramahan manang pertinahan nama dari dia manang kasulidan jadi saya bido om saya bido hokos na jala oparkwakta ulaun nabi masih buan hagunaan nabi do hos na pinak kenai di bangso kita teh bangso mata kau buta dah dulu hos ada lah sibuk masih sido tadi tadi mulu di halak mata lu nggak saya dipakai jana ada do ruh ini sehari hari nai ada do tikini pasahat ton hos tu anak bawah. Aduh mau dikira Mololuk nama umur rumahnya 15 lang 16 tahun Bileo mahohos Jalai utusi atau lo Raut manang iso Kuasa leono tahun Karena kategori usia nasai 15 atau 16 tahun Dia sudah dewasa Jadi di leo mahohos na doh iso na Ipa morak mau ngebul dia lau maharangan Ngomong lo lau tu bebian Lau marharangan gada Mengelui si panganonna Manang marburu kehidupani Nunga dong bedohon alakna Diberikan dia ikat pinggang dan pisau Itu menjadi suatu alat pelindung dirinya Terhadap segala hal Yang mungkin Nah mengancam ibana Ma naik pakil Jadi pertanda kedewasaan dia diberikan ikat pinggang ke hoki so ima ku kena jolo bang semata kokosi lain tali-tali asik dope bono tali-tali di leo terungi tu naun mardong asari pe manang naun tumung jan leo ma tali-tali di ibana alam ina ama ibana dia mau memasuki doh ma ibana ke keparhataan niaka raja Ia ada mangaraja, asal kami mangaraja ibana. Jadi lunga diatur, lunga diajar di mana keruhut ruhut ini parbangso, ruhut ruhut ini pada datun, pakatayon di Baima dan lainnya. Pohos dohut pali itu om mana nado negara di Buddha kau diajar hoto mata Tuhan Yesus. Pohos magot ini jalan galak mampan itu. Aisu mama harutu nama nomu nomu haroro ni hidupna sian parujuhan jadi mana ngise na poso na dungo jupangon ni hidupna di naroh muli ibana sian pardalanan manak sian parujuhan au ngamadok dihamu hehe ma itu somangani Pohon sonona baulusna, tu anak somangai bagi pohonna mebana di tubuhan jala hehe mebana marhobasi di anak somangai nadungo dahotor ini itu somangai luar biasa satu hadiah besar langsung nyata diberikan kepadanya Allah ibana nama imaimahon haroro di hidupna jadi mana ni senadungo somoni imahalasa di rohani tuanna Alami ope duo mahamu, fokus magotimu, jala galak ma palitomu. Kudo emarihamu, mana ni sejuara bagas naha posan. Mereka sedang dipersiapkan menjadi juara bagas, pemimpin. Naha posan, totuna sida ikon siap sedia, siap siaga. Mereka harus waspada dan berjaga-jaga. Aroko sokan idang dungo, dungo alai dang dungo.
Jadi apa yang mau lo hohos tuh pali itu, nama lo hohos satu arah. Ale mau lo hohos, dari si gomos, dari si dipos, asal tuh kabos. Jadi tak saya kolang hohos, ay hohos tuh itu gatung, hohos tuh itu peat. Ale mau lo hohos dia sudah diikat. Songon malini ini kan orang do gedeng ni hohos ini 10 meter. Jadi main juga tinggal tak sok belakorana. Dan kedua ujungnya itu harus terlepas. Melua ini itu menjadi simbol kelepasan dari dosa-dosa keselamatan. Namun kadongan pangulan Kristus. Molo ditarngo di mana dua main hohos mangot timuna. Tapi hohos mangot kita jalan galak paling dosa. Uji maju mamereng hohosona aron anang si hohosonota. Jalan dia ma paling dosa. Oi dari daun tegaknya sama sada rubut, dari sama sada ukuran, dari sama sada tataran fokus nabi itu tidak terpakai, fokus nabi itu tidak terpakai. Tentu baik fokus taruh pakai tak, kalau lo pakai fokus ni sama sama sih rumah rupa ni. Oh, itu masih bisa itu. Kalau di pos tu, fokus ni harga rupiah, fokus ni harga bagula. Kalau fokus tidak terpakai. Ada waktu ramai kuriatkan, ada WPP, ada untuk konversi, ada untuk liputi, ada main. Tak pakai duit. Untuk suraso tak pakai, har-har do pardonganom, har-har do persaoran, har-har do umuman. Alia saya tak pakai idola ho padi poso nasa hohos matu. Badi Daniel hamersial, ala. Aida bersiap-siap dia harus ada modal. Bersiap-siap dia harus sudah ada sesuatu hal dasar berpijaknya yang kuat, yang kokoh. Bani Daniel hapur seaun. Saya ada hohos di halak Kristen doi. Bani Daniel hapur seaun. Pahotton hapur seauta. Dohot gemes ada alat mangalo. Oda dan ibe manang oda haliduun. Padi poso, selalu padi poso. Alana ulu doro, pada hari dua musim. Ganu muluk pada hari dua, ganu ongak keajaran sesaat. Betubu ma musim panik danion, naik baru lauman aloi. Sopola melupakan panik danion, na pertului. Sudah waktunya kita masing-masing pribadi boleh membuat kesaksian. Mangalok kepada nanti. Somak kali bahon bani dayung kapor siang daunnya dong. Bani dayung kapor siang kita ini sedang berjaga-jaga dan menanti. Hohos gotinda kalak palitona manomu-nomu itu nada kiminda kita pe sedang menantikan kedatangan Kristus yang ke. Ebo lokarok manomu-nomu Kristus pada dua hari gom. Sajina na arom bepe pa. Tulu ho pao pato mirano kloter ketiga, ketiga dan empat. Alay mo sa hudok do rupani. Manomu nomu haroro ni Kristus na parpugi. Eh parpugi na? Masa itu takut kamu saya cipu koma. Parpugi terakhir kali kedatangannya. Dan dia lah penutup segala waktu dan zaman kesempatan. Ina man na parpugi. Alay ina man na parpugi memang ikum berjaga-jaga na maksudnya. Jelek kotungo, karena tidak ada lagi kesempatan lain yang akan ditunggu. Betul mak, mau sudah apa tuan? Mbak Anong ke Pembarso ke Tangbe. Hohos mabotimuna. Kalak mak, balitomuna. Amin.